أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pada kesempatan kita mulakan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ahli dan sesurau muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insyaallah malam ini kita menyambung bagi hadis 40, insyaallah hadis yang ke-29 ya. Insyaallah hadis yang ke-29. Hadis yang panjang mengenai pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkara yang sangat penting, perkara yang berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat ya. Hadis yang daripada diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Saya bacakan matannya, boleh kita dengar terjemahan dan syarahnya insya-Allah bismillah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على الأبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار، والصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم. رواه الترمذي. قال حديث حسن صحيح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث yang panjang dalam bahasa Arab ya. Ini kita terjemahkan dalam bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara gubernur yang Allah Rasulullah utuskan ke Yaman. Katanya, kataku, ini kata Mu'az, ya Rasulullah, khabarkanlah kepadaku dengan amal yang memasukkan aku ke syurga. Rasul Mu'az mohon kepada Rasulullah tunjukkan cara bagaimana nak masuk syurga, amalan yang boleh masuk syurga. Ya. Ini sahabat dulu melumba nak masuk syurga, tapi caranya bagaimana? Tanyalah Rasulullah. Jadi sahabat itu tanya kepada Rasulullah dan menjauhi aku dari neraka. Para sahabat ni belum melumba untuk jauhkan diri daripada masuk api neraka. Ya. Ia bersabda, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kau telah bertanya dari hal perkara yang besar. Ini perkara amrun azim. Azim dalam bahasa maknanya hebat, besar. Ya.
Azimun antara nama Allah Ta'ala, Azimun, ya. Maksudnya perkara yang sangat besar. Inilah hidup mati kita ke akhirat tu, ya. Bukan mati, hidup kita yang selama-lama tu bagaimana? Ke akhirat tak ada mati tu, ya. Ke akhirat ni semua hidup, ya. Kalau di akhirat nanti bila mana na'udzubillah min zalik, seorang itu telah diberikan buku amalannya sebelah kiri, lalu diambil dari tengah tangan kirinya dan jatuh ke belakangnya, maka di sana mereka akan bercita-cita nak mati. Sedangkan di hari akhirat dah tak ada kematian, dah hidup selama-lamanya. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala masuk syurga senang selama-lamanya, gitu. Dan sesungguhnya amatlah mudah atas orang yang telah dimudahkan dia oleh Allah Ta'ala untuknya. Rasulullah, Allah yang telah mudahkan urusannya, maka mudahlah urusannya akhiratnya. Yaitu engkau menyembah Allah, tiada engkau mempersekutukan dengan dia akan sesuatu. Maksudnya sembah Allah dengan syirik, dengan kita keluar daripada agama Islam. Dan engkau mendirikan solat. Ini syarat yang kedua lah, nak masuk syurga, tunaikan solat, dirikan solat. Dan mengeluarkan zakat, ini pun kena keluarkan zakat, ya. Ini syarat yang ketiga, zakat. Dan puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, insyaAllah akan datang ni beberapa hari lagi bulan Ramadan. Dan mengerjakan haji di Baitullah, siapa yang mampu. Ini syarat yang Rasulullah SAW letakkan kepada Mu'az dan juga kepada kita lah, ya. Kemudian dia bersabda, tidakkah engkau suka wahai Mu'az, aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan. Ini pintu ni maksudnya bila kita masuk pintu tu dah ada kebaikan-kebaikan dalamnya. Ya. Kalau ada rumah tu ada pintunya, ya. Kalau dapat rumah ada pintunya, maknanya tempat asas bila mana adanya kebaikan. Iaitu puasa itu adalah perisai puasa, ya. Dan sedekah itu memadam kesalahan sebagaimana air memadam api, ya. Dan sembahyang seorang lelaki pada pertengahan malam. Soalan ini pesan Rasulullah, nak tambah lagi lah. Sebab tadi dah sebut lima, jangan syirik sembah Allah, jangan syirik, kemudian solat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa dan haji. Lima dah, dah masuk dah. Rasulullah tambah lagi untuk kesempurnaan bagi amalan itu ialah puasa-puasa sunat, ya. Kemudian sedekah dan solat malam. Kemudian ia membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madani, surah so sajadah, ya. Sampailah ayat ta'malun, ya. Ya'malun, ya. So sajadah ayat 16-17, yang artinya ringan rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Tuhannya. Maksudnya bangun dan doa kepada Allah Ta'ala, ya. Dengan takut dan menaruh harapan, takut dan berharap pada Allah. Ini dalam konsep khauf dan roja. Takutlah azab Allah, harapkan syurga dan rahmat Allah Ta'ala. Dan sebahagian dari apa yang kami kurniakan itu mereka belanjakan, infak, apa yang Allah telah rezekikan kepada kita. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda penutup mata sebahagian balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Qurrata ain ni satu yang tak nampak, eh? Tapi suka melihat, eh? Itulah satu yang rahsia Allah Ta'ala yang beri kepada kita lah, atas rahsia kita ibadah Allah Ta'ala, eh? Setelah itu Nabi SAW bersabda lagi, adakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau kepala ataupun asas, eh? Pekerjaan dan tiang-tiangnya dan puncaknya, eh? Kataku, baiklah ya Rasulullah. Dalam ayat hadis ni para sahabat menggunakan kalimah bala. Bala ni dalam faedah bahasa Arab, ya. Kalau dalam bahasa Arab kita biasa kata na'am, na'am tu ya lah. Tapi bala ni dengan keyakinan ya Rasulullah, itu dia, kuat keyakinan Rasulullah SAW. Kataku, baiklah ya Rasulullah. Sabdanya, kepala kerajaan ialah Islam, asas dalam kerajaan ialah Islam, dan tiang-tiangnya ialah sembahyang, solat lah, dan puncaknya ialah jihad, ya. Tinggi ialah jihad.
Kemudian dia bersabda, adakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau penguasa bagi yang demikian itu semuanya? Penguasa maknanya yang diceritakan berkaitan rukun iman, rukun Islam yang Rasulullah ceritakan tentang kesempurnaan rukun Islam tadi dengan perkara kebaikan iaitu puasa, sedekah dengan sembahyang malam. Nabi Rasulullah ceritakan lagi berkaitan dengan asas dalam kerjaan iaitu Islam, solat dan jihad dan bagaimana nak miliki keseluruhan itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, aku khabarkan kepada engkau penguasa bagi yang demikian itu semuanya. Kataku, baik ya Rasulullah. Muaz jawab, ala ya Rasulullah. Lalu ia memegang lidahnya seraya berkata, Rasulullah pegang lidah dan berkata, cegahlah ini. Cegah maknanya jaga lidah ni. Kataku, ya Nabi Allah, dan sesungguhnya kami akan diseksa kerana kami berkata dengannya. Muaz bertanya kepada Rasul, adakah kita diseksa dengan kerana kita berkata dengan lidah ni? Jadi sabda Rasulullah, ibu engkau kehilangan engkau dan tidak akan ditelangkup atau ditampak manusia ke atas muka mereka, atau ia bersabda ke atas hidung mereka. Ada satu riwayat kata atas muka, ada satu kata atas hidung, apapun pada wajah dia lempar kepada wajah ke dalam api neraka, malaikat mereka hasil tanaman lidah-lidah mereka. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akhirnya dalam hadis ni menyatakan, memperingati bagi kita, suruh kita jaga lidah. Satu anggota yang sangat kecil tapi besar implikasinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan sebab lidah juga, orang itu boleh masuk neraka selama-lamanya, iaitu syirik. Dengan lidah juga, orang itu boleh kekal dalam syurga selama-lamanya, beriman dengan Allah Ta'ala, dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun dengan lidah. Itulah maknanya jaga lidah pesan Rasulullah SAW, kerana ia juga menyebabkan seorang itu dikumpulkan dalam api neraka. Alhamdulillah. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan katanya hadis ini hasan sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita lihat syarahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh beberapa orang imam ahli hadis. Maksudnya ramailah imam-imam yang meriwayatkan hadis ni. Bila ramai yang imam meriwayatkan hadis ni kuat. Ya. Dahulu saya telah mengatakan ada hadis yang statusnya marfu', ada hadis yang statusnya itu masyhur dan sebagainya lah. Tapi bila mana hadis ni diriwayatkan oleh ramai imam, maksudnya hadis ni kuat. Kita kena pegang lah, boleh pegang kuat. Yaitu Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah. Ini semua dalam kitab-kitab imam hadis yang enam tu. Yang biasa yang besar. Biasanya kalau orang yang belajar ilmu hadis, dia mesti baca Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu antara lah. Yang terdahulu awal lagi tu Sunan ataupun Sunan Imam Syafi'i. Tak ada ni lah banyak. Yang dari riwayat Ammar daripada Asim bin Abi Najwa, dari Abi Wahil, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini panjangnya sanadnya. Menurut pendapat Imam Tirmizi, matabat hadis ni hasan. Hasan maknanya baik. Lagi sahih. Sahih lah, benar. Yang bererti mempunyai dua martabat yang kuat kedudukannya. Jadi orang boleh berhujah dengan hadis ni. Sebab hadis ni dikira sebagai hadis hukum. Boleh berhujah. Ini bukan hadis fadhail amal. Hadis kelebihan beramal. Tak, ini hadis hukum. Boleh berhujah dengan hadis hukum. Sebab apa? Ada rukun iman dalam, rukun Islam dalam itu. Syarat. Nilainya, hadis ini dilihat dari segi hukum. Hukum mempunyai suatu penilaian yang sangat utama lagi amat penting. Amrun azim, perkara yang sangat penting. Siapa tak baca hadis dia tak faham, dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia tak boleh buat dalam kehidupannya. Rasulullah SAW pesan, perkara yang paling penting ialah jangan syirik. Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pada mana? Kalau orang tak belajar, dia tak tahu, jadi perkara itu anggap biasa. Kita dah lihat macam-macam lah. Bila nak nikah orang suruh syahadah, tak boleh syahadah.
bukan setakat pengantin dia, wali pun tak boleh nak syahadah. Itu risau, kerisauan kita lah. Syahadah dengan yang betul pun tak boleh, sebab dia tak belajar punya. Jadi kita kena ajar kaitan-kaitan dengan agama. Sebab bila dia tak faham, bagaimana pula dia nak melakukan amalan-amalan yang lain? Kerana pada hukum itu terletak usaha yang membawa ke syurga. Usaha itu amal soleh, faham asas tauhid, buat usaha amal soleh, kemudian lepas amal soleh berserahlah pada Allah Taala, dan itulah antara mendapat rahmat Allah. Daripada rahmat Allah itulah Allah izinkan kita masuk dalam syurga. Bagi orang Islam, tidaklah ada usaha semulia itu, dan tidak ada amal yang dapat menjamin kebahagiaan hidupnya yang abadi kecuali dengan usaha tersebut. Usaha dalam perkara Islam ini, iman ya. Ini antara perkara nilai yang sangat penting dalam hadis ini. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pesan kepada Mu'az bin Jabal, dan Mu'az bin Jabal pula ada dalam riwayat lain dia dihantar sebagai satu seorang gubernur ke Yaman, dan dia pun memberitahu, mengajarnya pada orang lain perkara yang penting, perkara penting ini. Ya, dan kita juga kenalah sampaikan kepada orang lain perkara penting ini, ya, agar generasi kita ini kenal Allah Taala, kenal rukun Islam. Ya, walaupun diajar di peringkat rendah, tapi bila dah lama tinggalkan sekolah ni, dia kena berterusanlah sehingga akhir hayat berkaitan dengan perkara fardhu ain. Baik. Kemudian kita lihat perkara mengenai amal untuk masuk dan syurga. Disebut Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis tadi, untuk masuk syurga ni rukun Islam tu lah lengkap. Rukun Islam iaitu syahadah, tidak syirikkan Allah Ta'ala, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji di Baitullah. Nampak dari sudut literasinya, dari sudut sabda Rasulullah itu nampak sebagai amalan. Jadi sebenarnya para ulama menyatakan amalan itu harus disertai dengan satu perkara lagi, iaitu ikhlas. Ikhlas. Sebab ada juga di kalangan manusia yang beramal tetapi dengan sebab yang lain, dengan sebab-sebab yang lain. Bila tidak dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menurut keterangan hadis tersebut, bahawa Mu'az bin Jabal telah meminta kepada Rasulullah supaya diberitahukan kepadanya amal yang memasukkan dia ke syurga dan menjauhkan dari neraka. Ini soalan Mu'az bin Jabal. Dalam lihat hari ini, kita lihat kaedah ini, dia menggunakan kaedah soal jawab. Sahabat bertanya, Rasulullah menjawab. Kemudian Rasulullah menambah lagi, adakah aku nak mengkhabarkan kepada kamu, tambah lagi ilmu. Itu kaedahnya lah. Contoh kalau anak tanya, kita jawab, tambah lagi ilmu itu. Itu kelebihan lagi. Itu antara kaedah Rasulullah SAW mengajar para sahabatnya. Tambahkan lagi ilmu itu. Jadi itulah kata tanyaan Mu'az bin Jabal, yang sememangnya tidak ada perkara apapun yang lebih besar bertanya suatu perkara yang besar. Maksudnya perkara yang ditanya itu ialah perkara yang sangat besar, berkaitan dengan kelangsungan dia hidup di akhirat. Di dunia ini maksudnya sekejap saja. Bila Allah dah tarik nyawa kita, maka selesailah urusan kita di dunia. Perlukan urusan-urusan lain dalam alam barzakh dan alam akhirat. Yang sedangkan alam akhirat itu kekal, kekal abadi. Kita pun tak tahu bagaimana keadaan kita. Kita mohon Allah Ta'ala, para Allah memberikan kemudahan bagi kita, kemudahan bagi kita. Kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah Ta'ala nak tunjukkan keikhlasan kita. Jadi Allah pasti ujilah, tuan-tuan. Dan saya baca dalam beberapa kitab, para nabi ini sebenarnya diuji lebih dahsyat daripada umatnya. Lebih dahsyat daripada umatnya, lebih kuat diuji para nabi dan rasul daripada umatnya. Kalau kita hari ini diuji dengan ujian yang berat, rupanya para nabi dan rasul lebih berat lagi. Kerana para nabi dan rasul ini paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, waktu diuji. Dan ujian itu juga menjadikan para nabi lebih mulia daripada umatnya.
dan lebih hampir dia dengan Allah Subhanahu wa taala berbanding kita. Itu pandangan para ulama ya. Jadi kan ada para sahabat yang bila dibunuh, ditindas, diseksa oleh golongan musyrik Mekah. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bantulah kami. Itu Rasul, Rasul beri doa Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah menceritakan keadaan umat sebelum ni lagi teruk, sesaannya. Ada yang pernah kena gergaji daripada kepala sampai bawah. Ada juga diceritakan umat terdahulu badannya itu disikat dengan sikat besi. Bukan sikat tu dengan sikat besi, sikat benda habis tertanggal kulit-kulitnya dan tak ada sesan dulu. Lalu disebutkan Rasulullah kepada para sahabat untuk menyatakan bahawa keadaan itu Allah uji dan perlu bersabar. Begitulah keadaannya. Ya. Maksudnya di sini bahawa keikhlasan kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu pasti juga diuji oleh Allah. Pasti Allah menguji kita. Ya, menunjukkan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sememangnya tidak ada perkara apa yang lebih besar dan penting daripada perkara tersebut. Perkara masuk syurga jauh daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauh daripada api neraka. Nah, dunia baik, akhirat pun baik. Ya, itu antara yang ada dalam ini. Baik, sesungguhnya perkara itu adalah mudah atas orang yang Allah mudahkan kepadanya. Maksudnya antara tanda-tandanya yang Allah mudahkan untuk ahli syurga ni, Allah mudahkan juga orang itu buat amal-amal ahli syurga. Ya, antaranya lah contohnya mendalami ilmu agama, solat pada waktunya, ya, bila tidak melakukan maksiat dan dosa, apa lagi, bila nak melakukan maksiat Allah ingatkan kita, mungkin melalui diri kita ataupun melalui orang lain, ya. Itu antara tanda-tandanya, ya. Dengan ditunjukkan atau diberikan taufik, ya, taufik ini petunjuk untuk ia berusaha dan beramal hingga berjaya memasuki syurga dan terhindar dari api neraka. Ya. Contohnya mujahadah seorang manusia itu untuk solat malam contohnya. Ya, mujahadah bersungguh-sungguh dia. Ataupun mujahadah dia istiqamah dihadir di surau dan masjid contohnya lah. Orang lain tak ada tapi dia contohnya orang lain lebih sibuk dengan pekerjaan dunia tapi dia ni sibuk dengan pekerjaan akhirat. Tapi dia tidak tinggalkan pekerjaan dunia dia. Yang dia pandai bagi waktunya. Disebut keadaan manusia itu maknanya 1/3-nya dengan kerjanya, 1/3-nya dengan rehatnya, 1/3 dengan ibadahnya. Satu hari itu bagilah 1/3. Itu yang basic lah, ya. Dan sebaliknya orang yang tiada dimudahkan Allah, ya, maksudnya yang tidak dimudahkan Allah, tiadalah mudah baginya untuk ia melakukan amal, ya, maknanya buat amal susah sangat. Nah, itu kena mohon Allah Ta'ala, ya. Nah, itu kena mohon Allah Ta'ala. Susah sangat nak bangun subuh, ya. Susah sangat nak baca Quran ni hari-hari, ya. Berat. Ada dia punya apa, halangan-halangannya lah, ya. Susah sangat nak sedekah ni walaupun hanya RM1, ya. Susah nak wakaf contohnya lah. Jadi yang itu kita mohon hidayah kepada Allah Ta'ala. Allah yang membukakan hidayah bagi manusia, Allah menciptakan manusia. Jadi soal kemudahan untuk beramal adalah soal taufik atau hidayah yang sangat diperlukan. Ada manusia, ada kalangan kita yang duduknya hampir dengan masjid contohnya tapi tak pernah datang tu, ya, punya tempat, ya. Kenapa? Sebab ia hidayah Allah Ta'ala. Tuan datang dari jauh boleh datang, itu pun hidayah dari Allah Ta'ala, ya. Satu dan seterusnya, istiqamah dalam amalan pun hidayah Allah Ta'ala. Istiqamah dalam amalan pun hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi kita perlukan hidayah Allah Ta'ala ni. Hari-hari perlu hidayah Allah Ta'ala. Hari-hari perlu kita apa, mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari-hari kita solat, kita baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan aku jalan yang lurus.
اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين kepadamulah kami sembah, kepadamulah kami mohon pertolongan dalam hati dunia untuk mohon ya Allah berilah hidayah. Yang lain pun banyaklah. Dan kerananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam doanya memohon juga kemudahan itu dengan katanya. Ini Rasulullah yang Rasul kekasih Allah pun bermohon untuk mohon hidayah. Dengan doa Rasulullah wahdini wayassiril huda li. Wahdini wayassiril huda li. Maksudnya tunjukkan daku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku ataupun tunjukkan daku dan mudahkan petunjuk itu bagiku. Ini boleh kita doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Sambil mandi kereta ke, sambil makan ke, sambil apa, ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan mudahkan hidayah itu bagiku. Ada kadang hidayah Allah nak bagi tapi lambat sikit lah. Tunggu sabar, biar lambat pun dapat hidayah. Itu Allah ujilah. Tadi petang ada seorang jiran itu datang. Dia asalnya nak bercerai tapi tak jadi. Si isteri dah filekan fasakh di mahkamah Kuala Lumpur. Si suami pula dah filekan isteri nusyus dekat mahkamah Selangor. Itu 5x2, 2x5. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, si isteri ini mengandung. Bila mengandung, rasa lain pula. Bila aku besar dah besar, tak ada suami, katanya. Siapa nak jaga aku? Lalu dia pun fikir, bincang dengan mak dia. Mak dia pula, buat apa cari lelaki macam tu, tinggalkanlah dia. Oh lama pula begitu. Jumpa adik ipar, kakak pula, kakak kata betul kata mak tu, kau tinggallah buat apa cari lelaki macam tu, rupanya kakak pun dah bercerai. Ini keluarga bincang namanya, nasihat pun bincang. Jadi si suami datang jumpa saya. Jadi saya kata takkan dengan sikit perselisihan itu nak bercerai, sedangkan perkahwinan dah lama, dah hampir 2 tahun 3 tahun lebih dah. Takkan sedikit tu nak bercerai, tak ada jalan yang sayang ke, kan? Kita hidup ni berapa lama je, 5 tahun, 10 tahun, paling kurang 20 tahun lah kot, kan? Tu meninggal lah, nak yang kekal ke akhirat. Fikir, hari untuk yang mahkamah di Kuala Lumpur, pergi jumpa hakim, cakap cancel, tak jadi. Maksudnya ditarik balik doaan tu lah. Kena nasihat dengan hakim. Hakim kata, buang masa saya je. Dia kata begitu kan. Tapi nak hakim pun nasihat juga lah. Nasihat, kena balik. Kemudian tarikh perceraian untuk suami, untuk nusyus isteri pula, pun sama. Tarik balik. Lepas tarik balik, semuanya dah okey dah. Jumpa pegawai jawatan agama. Jawatan agama kata pada isteri, lepas ni jangan derhaka lagi pada suami. Jangan lari dari rumah, jangan mohon berdelik macam-macam. Ibunya macam tu, bila ibunya kata begitu, sabar je lah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada ibunya. Sebab ibunya pun tak suka siapa kahwin dengan dia. Tu kes orang ketiga, tuan-tuan. Kisah benar. Masyarakat hari ini. Jadi Allah nak uji gitu lah. Allah nak uji gitu. Jadi mohon hidayah, mudah-mudahan ibunya itu besok sebelum meninggal dunia sedar. Bila diselidik, selidik, rupanya bab fardu ain pun tak faham. Jadi diminta saya carikan ustazah yang boleh bantu isteri dia. Kalau ada ustazah ni, mohonlah beritahu saya. Nanti suaminya hantar isterinya jumpa ustazah tu, belajar fardu ain khusus dengan nasihat sekilas konseling keluarga. Saya tak boleh nak lelaki, saya boleh suami ni boleh lah. Gitu.
itu masyarakat hari ini, tuan-tuan. Itu pun berkaitan dengan lidah juga tu, ya, dengan mulut. Baik. Ya, ajar Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ayat atau doa wahdini wa yassir hudani. Ya Allah, berikan tunjuk kehendak-Mu dan mudahkan petunjuk itu bagiku. Demikian pula Ibnu Umar dalam doanya, ya. Allahumma yassirli lil yusra wa jannibni al usra. Allahumma yassirli lil yusra wa jannibni al usra. Maksudnya, ya Allah, mudahkan aku bagi kemudahan dan jauhkan aku akan kepayahan. Maksudnya kita mohon Allah, ya Allah, mudahkan kemudahan bagiku. Ya Allah, jauhkan kepayahan, kesukaran bagiku. Ya. Ada setengah ulama kata baca surah Al-Nashrah tu. Banyak-banyak. Al-Nashrah tu ya, membuka pintu-pintu kemudahan. Ya. Al-Nashrah laka sadrak wa da'ana laka widrak sampai habislah. Ya. Surah Insyirah tu. Kecilan tu. Ya. Pagi-pagi baca, insyaAllah mudahlah. Allah mudahkan. Kemudian itu Rasulullah menerangkan pada Mu'az asas utama bagi agama Islam. Asas utama bagi agama Islam iaitu engkau menyembah Allah, jadi engkau mensekutukan dengan Allah, itu akan sesuatu. Maksudnya dengan syirik lah. Dengan. Lalu disebutkannya suatu persatunya hingga akhirnya sebagaimana dalam hadis tersebut. Iaitu berkaitan dengan perkara syahadah, lepas tu solat, lepas tu zakat, puasa dan haji. Ya, itu keadaannya. Baik, dalam kitab lain ada yang disebutkan bahawa perkara utama ni, dia kata raksul amr, ya, perkara utama ini bermaksud ialah perkara-perkara berkaitan agama. Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang mana dibangkitkan dengannya, maksudnya Rasulullah ini dibangkitkan sebagai Rasul untuk mengajarkan perkara agama ini. Sebab itu dikata Amrul Azim, perkara benar, perkara hebat, perkara besar. Sebab urusan agama, urusan yang boleh mengeluarkan seorang itu dari kegelapan, kejahilan kepada cahaya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Amruddin, perkara agama ini sebenarnya. Sebab itu yang kata Islam. Dan dalam tafsir yang lain pula diriwayatkan juga dimaksudkan itu dengan syahadatain, dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dua kalimah syahadah tu kalimah besar, kalimah hebat, ya. Dengan dua kalimah itulah sejahtera seorang manusia itu untuk mendapat kebahagiaan di akhirat, ya. Dan siapa yang tidak berikrar dengan dua kalimah syahadah itu, ya, secara batin dan secara zahir. Ya, secara batin maknanya dalam hati, ikrar juga, yakin dalam hati, ya, berkaitan dua syahadah, dan zahirkan melalui lidah mulut kita. Dan maka siapa yang tidak berikrar dalam keadaan itu, maka dia bukanlah daripada Islam itu, ya. Itu yang dikatakan perkara asas bagi agama itu Islam. Sebab Islam itu berkaitan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ini perlu diyakini dan perlu dilafazkan, ya. Barulah dikatakan Islam itu. Itu asasnya, ya. Kemudian untuk didirikan agama itu pula berdasarkan kepada tiangnya, iaitu solat, ya. Tiangnya solat. Kemudian seterusnya berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang lain lah, iaitu zakat, puasa dan haji. Kemudian maksud menyembah Allah sama ni, ya, ialah mengerjakan ibadah kepadanya dengan ikhlas, iaitu dengan perasaan dan jiwa tauhid yang tiada sama sekali dicampuri oleh sebarang maksud yang membawa kepada sekutu dengan Allah. Maksud ibadahnya lillahi ta'ala. Maksud jiwa tauhid, ya, kita esakan Allah, ya. Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar dalam hati esakan Allah, ya. Bukan syirikkan Allah. Kita zakat pun esakan Allah. Zakat tahun ni dia ada pelbagai, kan, ya. Saya dimaklumkan dia ada basic RM7 lagi, tapi ada lagi tambahan siapa yang makan beras basmati.
siapa makan beras mahal tambahlah aja 7 ringgit. Aja ada satu yang lain Haji Zabidi tahu lah insyaallah nanti nak diberitahu lah nanti. Siapa ni nak jumpa tak nak tanya makan beras apa. Tu ya, kalau makan makan beras kalau makan beras hancur sama kata 7 ringgit juga lah. Kalau makan beras yang biasa 7 ringgit tu itu bab zakat kan zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat fitrah lah. Zakat hartanya jangan lupa itu antaranya. Maksudnya ibadah-ibadah ini tidak disekutukan dengan yang lain, ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang dikatakan tauhid pada ibadah. Tauhid pada ibadah. Maksudnya kita esakan Allah dalam penghambaan kita kepada Allah Taala. Ibadah ni maksudnya kita hambakan diri. Kita tunduk, kita khusyuk, kita patuh pada perintah Allah Taala dengan amalan-amalan yang telah difardukan atau yang sunat. Dan inilah pula yang menjadi hakikat bagi suatu amal baik yang dikerjakan. Ini hakikat bagi amalan baik. Amalan paling baik ialah amalan fardu, tuan-tuan. Amalan paling baik amalan fardu. Maka kerjalah dengan fardu itu dengan bersungguh-sungguh dan sempurnakan dengan sempurnanya. Dan amalan sunat, amalan-amalan yang menampung pada amalan-amalan fardu untuk menampung kesempurnaannya. Dan segala ibadah yang menjadi dasar rukun Islam sebagaimana yang diterangkan di atas mestilah dilaksanakan atas asas tauhid dan ikhlas. Ya, ini asas mukhlisina lid-din, ikhlas bagi agama itu kena ada. Ya, bila beriman pada Allah pasti dia akan ikhlaslah. Ya. Kalau dia tak beriman pada Allah di atas sebab orang lain, atas sebab perkara lain, maka dia tak ada keikhlasan di sana. Dia lebih mungkin kerana manusia, mungkin kerana harta, mungkin kerana perkara-perkara lain di atas kepentingan dunia sebagainya. Ya. Itu antara hadis sebutnya. Nah, itu berkaitan dengan perkara yang utama tadi, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk sikit. Ini minta maaf tadi lama sebab ada undangan kenduri ya tuan-tuan. Dari pagi tadi pukul 9 nikah tahlil, tahlilah kenduri. Pukul 12 kenduri. Kemudian lepas maghrib ni tadi ada kenduri, saya minta maaf dari tadi kuliah. Lepas isyak ni kenduri. Besok pun ada kenduri kan. Murah rezeki. Baik, kedua kita lihat pintu-pintu kebaikan. Sikit lihat pintu-pintu kebaikan. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pintu kebaikan. Setelah diterangkan kepada Mu'az perkara yang utama itu sebagai rukun yang wajib dilaksanakan. Tadi selesailah mana rukun wajib tu wajib buatlah. Lalu Rasulullah menyebut tentang perkara yang sunat. Dikhabarkan kepadanya pintu-pintu kebaikan sebagai penambah amalannya dari amalan yang sudah ada. Yang menurut istilahnya ilmu fiqh dinamakan nawafil. Nawafil iaitu amalan yang tidak diwajibkan. Pada sunatlah. Kalau solat, solat wajib, solat fardu tu, solat qabliyah, ba'diyah tu nawafil. Kalau puasa orang Ramadan, kalau puasa-puasa sunat tu puasa nawafil lah, puasa sunat. Nak tambah lagi. Sebab para sahabat dipelumba-lumba, tak cukup dengan fardu tu, nak tambah lagi dengan perkara sunat. Ada para sahabat ni yang tak nak kahwin, nak ibadah je pun ada juga. Nak puasa tak nak buka-buka pun ada juga. Kemudian nak ibadah je dia tak nak tidur, tak nak rehat. Lalu Rasulullah tegurlah para sahabat ni, Rasulullah pun puasa, Rasulullah pun buka, Rasulullah pun ibadah, Rasulullah pun kahwin. Ada para sahabat tak nak kahwin, cuma ibadah je. Rasulullah ibadah, Rasulullah pun rehat. Itu antaranya lah. Sebab diri manusia ada hak fitrah yang perlu ditunaikan jugalah. Mata dah ngantuk, tidurlah tuan. Itu dah letih Dah nak balik undi ni contohnya, ngantuk tidur dulu. Tidak ni bahaya. Itu hak mata. Hak apa lagi? Hak diri perlukan minum air, minumlah tuan. Baik, itu antaranya ya. Dan ini dinamakan nawafil sebab amalan yang tiada diwajibkan, hanya terserah kepada seorang untuk melakukan secara ikhlas. Maksudnya dia ikhlas, nak buat tambahan, buatlah ikhlas.
dengan perkara sunat tu maksudnya ditambah amalannya. Ya. Pintu-pintu kebaikan itu ialah puasa. Rasulullah sebut ini lah puasa. Sebab puasa itu adalah perisai dan pencegah dari segala bahaya. Bahaya yang paling berbahaya ialah api. Ya, api neraka lah. Ya, bahaya. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnatun minan nar ka junnatun ahadikum minal qital. Puasa itu perisai dari api seperti perisai seorang kamu daripada pembunuhan, yakni perang. Ya. Dan sedekah itu, ada disambung hati-hati, sedekah itu pula memadamkan kesalahan atau dosa, samalah seperti air memadamkan api yang sedang menyala membakar. Ya. Nah, ini berkaitan dengan puasa dan sedekah. Jadi puasa itu ibaratkan seperti junnah. Junnah itu perisai lah, daripada apa, daripada perkara yang lain. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bila puasa ni nanti ada tazkirah puasa tu dalam bulan tu. Allah firman, "Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa bagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Jadi kata junnah itu ialah perisai. Perisai dia apa? Perisai daripada maksiat. Ya. Yang mana ada juga perisai di hari akhirat daripada api neraka. Di dunia perisai daripada yang lakukan maksiat. Di akhirat perisai daripada api neraka. Ya. Siapa yang tiada baginya di dunia ni maksiat, mana siapa yang tak ada perisai dunia ni di mana? Kaitan dengan maksiat, maka dia juga tak ada perisai untuk api neraka di akhirat. Itu dia formula dia lah. Ya, para ulama kata begini. Ya. Maksudnya kalau puasa dapat jaga dari maksiat, maka besok Allah jaga kita daripada masuk api neraka. Kalau di dunia ini tak dapat jaga daripada perkara maksiat, maka di akhirat nanti pun tidak dijaga kita daripada masuk dalam api neraka. Itu perkara yang berkaitan dengan perisai. Puasa. Kemudian ada juga dikatakan tentang sedekah. Sedekah ini juga memadamkan kesalahan dosa. Dosa pun kita takut di akhirat kita akan jadi muflis. Ada setengah ada satu riwayat dalam hadis Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, adakah kamu tahu tentang muflis? Muflis lah. Bila sahabat menjawab, al-muflifina la dirham wa la mata'. Muflis di kalangan kami yang kami tahu ni, dia tak ada duit, tak ada harta dan tak ada kesenangan. Itu jawapan para sahabat. Tapi Rasulullah SAW katakan muflis sebenarnya ialah seorang itu buat solat, buat zakat, pergi haji, buat ibadah, macam-macam lah. Kemudian dia celah orang, dituduh orang buat yang baik, dia buat jahat, dia hina orang, dia fitnah, maka makan harta yang haram, makan harta anak yatim, maka pada kita itu di akhirat nanti dia punya pahalanya akan diserahkan pada orang itu. Bila habis pahalanya, maka kesalahan orang itu, dosa orang itu akan diberikan pada yang mengumpat atau mencela tadi. Maka tak ada apa-apa lagi di akhirat melainkan kesalahan ataupun dosa saja. Itulah dikatakan muflis. Nauzubillahi. Jadi yang itu yang Rasulullah SAW yang akhir hadis ni suruh jaga lidah tu. Takut-takut jadi begitu. Na'udzubillah min dzalik. Sebab ada dalam hadis lain Rasulullah mengatakan suruh kita bercakap atau diam. Ya. Kalau Rasulullah SAW man kana yu'min billah wal yawmil akhir fal yakul khair au liyasmut. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah berkata-kata yang baik ataupun diam. Diam itu yang terbaiklah. Diam. Orang-orang soleh ni biasa tak banyak cakap. Cakap pun benda manfaat. Yang tidak berfaedah dia tak cakap. Itu antara perkara itu. Ya. Menurut riwayat dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu anha, anhumah. Ini cicit Rasulullah.
bahawa ia pernah membawa bakul roti pada malam yang gelap gelita untuk mencari orang-orang miskin yang hendak diberikan kepada mereka sebagai sedekah daripadanya, seraya membaca ayat Allah Ta'ala yang bermaksud, jika engkau nampakkan sedekah-sedekah, maka iaitu sebaik-baiknya. Ya, tetapi jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan kepada orang fakir, maka iaitu terlebih baik bagi kamu. Dan ia akan hapuskan sebahagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, maksudnya kalau kita nak beri sedekah, orang nampak tu okey lah. Tapi kalau tersembunyi tu lebih baik. Ya. Sebab apa? Orang tak tahu tak apa, tapi Allah Maha mengetahui. Itu kelebihannya, dan akan dihapuskan sebahagian dosa, dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu dulu lah, insyaAllah. Kemudian hadis ini hadis yang penting, hadis yang panjang berkaitan dengan perkara-perkara rukun Islam dan tambahan bagi perkara-perkara sunnah. Syaratnya kena ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam beribadah. InsyaAllah akan datanglah bila peraya pun tersambung lagi peraya ya. Dan mungkin lupa yang satu lagi dah Ramadan lah. Di sepanjang Ramadan Al-Mubarak ni, saya mohon ampun, mohon maaf lah atas kekurangan saya ataupun apa-apa yang berhubungan saya, ya. Sebab nak puasa ni kena minta maaf, baru Allah terima puasa kita, ya. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini kita dapat kebahagiaan dunia akhirat, insyaAllah. Aku luqali haza wa astagfirullah li walakum wa li sayyidina muslimin wa muslimat wa astagfiruh wa astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim wa tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa rahmatir rahimin. Allahumma arina haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan wa ajna ijtinaba. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzu bika min ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.